Selamat jumpa kembali. Kali ini saya akan melanjutkan perburuan tanaman liar ya, tanaman paku-pakuan. Saya pinginnya nyari suplir. Nah, sekarang saya berada di lokasi kebun nih, kebun ya, ya kebun sedikit kebun saya, tapi lama nggak terurus sehingga semak. Nah, di sini nampak banyak pohon pakis, paku-pakuan pakis. Saya curiga juga ada tanaman suplir. Yuk kita berburu dulu ya, kita cari dulu ya. Nah, ini lokasi kebunnya. Memang ada di dekat perumahan ya, ada saluran air, ini baru saluran airnya. Ya, teman-teman. Baru beberapa bulan jadi. Dulunya belum ada saluran ini, sangat becek. Nah, sekarang sudah terarah salurannya. Nah, di sini banyak tanaman paku-pakuan ya teman-teman. Banyak sekali. Saya ingin berburu yang agak, mencari yang agak bukan paku tapi suplir ya, yang menyerupai suplir. Yuk kita hunting yuk. Nah, di sini ada yang mirip pakuan. Ya, cuma saya ini kok kalau lihat batangnya teman-teman ya. Ya. Ini seperti suplir ya. Atau jenis paku. Tapi lihat daunnya kayak suplir. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ya. Saya curiga ini suplir. Ini juga. Maka saya akan ambil, akan saya coba kembangkan. Ya. Kalau yang ini paku ya teman-teman, kali ini paku, ini sudah liar banyak ini, nggak saya ambil. Nah, ini baik sekali teman-teman. Ya. Nah, ada banyak suplir di sini. Misalnya yang sudah agak besar. Nah, mungkin kalau besarnya nanti seperti ini. Nah ini tumbuh sangat hijau. Mungkin seperti itu ya kalau nanti besar. Oke, nanti kita kumpulin, kita coba cari yang lain dulu. Nah, kalau ini paku-pakuan ya, tidak saya cari, tidak saya ambil. Nah, ini ada lagi daunnya. Daunnya lebar-lebar. Daunnya lebar. Ini juga. Nih. Daunnya lebar. Coba nanti kita tanam ya. Ini teman-teman ya, nih. Gak rusak, ini dimakan hama. Nah, kalau ini paku. Nah ini coba nanti tanam. Oke, cari lagi yang lain. Ini masih ada lagi. Nah, ini teman-teman ya, bagus. Coba kita tanam nanti. Nih, daun mudanya. Oke, ini banyak sekali nih. Oke, sekali teman-teman ya. Oke. Nah, ini malah menemu buah sawit teman-teman nih. Nggak ngira nih, di kebun nggak terawat, di pinggir kolam nih malah tumbuh sawit. Wah, lumayan ini. Carikan pembelinya nanti. Oke, ini banyak lagi. Nah, kalau ini paku-pakuan, nah, di antara paku-pakuan selalu ada seperti suplir ya teman-teman ya. Nih, suplir. Oke, mungkin ada teman-teman yang tahu jenisnya itu jenis suplir apa. Yang jelas ini paku-pakuan bukan. Nah, ini banyak lagi teman-teman nih, bagus-bagus. Nih, ya, bagus sekali ini. Tunggu ya. Kalau paku-pakuan ini daunnya lebar. Kalau pakis biasanya kecil seperti ini. Ini lebar dan batangnya agak keras. Batangnya agak keras nih teman-teman ya. Coba kita ambil nanti beberapa untuk kita kembangkan. Baik, ini dulu kita ambil beberapa dulu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi semoga ini jenis suplir ya, nanti saya tanam. Kayaknya sudah cukup banyak nih. Sudah
satu tas penuh ya, nanti kita tanam di pot, kita lihat perkembangannya. Oke, kita akan coba cari ke areal sebelah sana, yuk kita ke sana.